Wow, bismillahirrahmanirrahim. Mana yang makan? Kali ini spesial karena ini pertama kalinya aku nyoba bikin bakso lapa. Nah, karena aku udah gak sabar pengen nyobain gimana rasanya, jadi sekarang kita langsung makan aja. Dan seperti biasa, sebelum makan jangan lupa berdoa. Berdoa mulai. Selamat makan. Oke guys, sekarang saat yang ditunggu-tunggu, kita tumpahin kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oke, sekarang kita langsung belah aja baksonya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini matang guys, aku takut gak matang. Susah. Wah. Susah guys. Butuh tenaga ekstra. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalian bisa lihat, ini masih panas banget. Tapi sayangnya ini gak jadi lapa guys. Tapi gak apa-apa. Nah, bentar. Rempong banget sih. Kita mulai makan dari ininya dulu. Nah, yang kecil. Makan guys. Ya Allah, masih panas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai jeruk biar lebih mantap. Nah, dan kalian bisa lihat ini masih ada cabai yang utuh-utuh. Nah, jadi yang aku masukin ke sini itu semuanya cabai rawit. Nah, sekarang aku bakalan makan dari yang kecilnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, aku bakalan makan pakai tangan aja. Soalnya kalau pakai sendok kayak susah. Ya udah, aku pakai tangan aja biar lebih gampang. Nah, ini cabai rawit semua guys. Semoga aja gak pedes banget. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Sambalnya mantep banget guys. Ini baksonya kayak agak kerasan dikit. Mungkin tadi aku kebanyakan tepung, tapi gak apa-apa. Yang penting ini bumbunya enak banget. Baru aja makan segini udah kepedesan guys. Enak banget. Ahem.
kita lanjut potong bakso yang kedua, yang kedua, yang setengahnya lagi. Kayaknya aku ngegigit biji jeruk deh guys, soalnya pahit. Kayaknya aku gak bakalan bisa ngabisin ini deh guys. Oke guys, aku mau minta maaf ke kalian. Aku gak bisa ngabisin ini. Aku gak mau maksain, perut aku udah panas banget. Kalian bisa lihat aja sendiri, ini biji cabe semua guys, dan ini aku pakai rawit semua. Mungkin perutku lagi gak bisa nahan banyaknya cabe rawit, jadi aku gak mau maksain. Jadi buat kalian semua yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, komen juga di bawah, dan jangan lupa subscribe ya guys, biar channel YouTube aku lebih berkembang dan aku lebih semangat bikin video lainnya. Oke, sampai berjumpa di video mukbang selanjutnya. Bye bye.